KPU Banten. Belum. Eh, KPU Banten kita kemana? Mau wawancara Pak Ketua. Ini ikut aja nih. Oh, kameramen soalnya. Kalau nggak ada dia nggak jadi gambar. Oke, kita nunggu dulu sampai ada konfirmasi dari Pak Ketua KPU Kabupaten Serang. Namanya rekomendasi. Itulah di KPU. Benar, Pak. Waduh, repot Pak. Terserah Bapak. Bapak kan audit. Strategi untuk menyukseskan Pilgub 2020. Ya, begini Kang Edi, memang di Kabupaten Serang ini kan diprediksi kita pengalaman tahun 2015 yang lalu kan tingkat partisipasi terendah, lalu kemudian sekarang muncul head to head. Nanti baru tanggal 4-6 September akan datang, baru pembukaan pendaftaran penetapan calon terpilih itu apa penetapan calon itu baru tanggal 23 September yang akan datang. Lalu kemudian dinamika politik ada kemudian ada demokrat, kemudian anak.